Oke, riding lagi pagi-pagi. Ini lagi bulan puasa. Selamat berpuasa ya. Walaupun gue ngucapinnya telat. Jadi selamat berpuasa bagi rekan-rekan atau teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Rame pagi-pagi udah rame juga ya sekarang rute ini sekarang. Ya antreannya panjang banget, gua udah telat lagi. Macet sekarang, emang lagi rame banget sih Bandung. Ternyata nggak hanya sore aja sih. Pagi juga ternyata lewat sini ramenya. Gue jarang-jarang sih pagi-pagi lewat sini. Seperti biasa gue mungkin belok kiri aja deh. Wow. Ada alat berat. Itu kena sodok itu lumayan juga sih rasanya itu. Selain menyakitkan dan memalukan ya, kena sodok alat berat. Pas ngasih taunya gini bunyinya, halo. Pas ditanya sama polisi, kenapa kamu kecelakaan pak, sama apa, sama alat berat, gila. Tuh kan rame ternyata lewat sini sekarang. Oke, gak apa-apa. Jadi pagi ini gue sedikit bercerita tentang NMAX gue ini. NMAX gue ini udah jalan 12.834 kilo pagi ini ya. Nah, di 12.000 itu lumayan part-part. Ternyata yang harus di apa ya, diremajakan lah istilahnya mungkin gitu. Sebenarnya kita masih bisa sih pakai part-part itu, tapi gue dalam hati atau dalam pikiran gue, daripada gue kenapa-kenapa nanti kalau lagi di jalan bermasalah motornya, itu yang bikin repot. Jadi gue putusin aja beberapa part gue ganti sesuai dari pengalaman-pengalaman teman-teman atau anak-anak NMAX yang lain ya. Pada kilometer sekian udah mulai ini yang kena, itu yang kena gitu. Nah, jadi pagi ini gue akan jabarkan part-part apa aja yang mesti harus diperhatikan ketika ketika kilometer sudah di 12.000 kilo.
ini motor juga dipakainya harian ya, tapi emang jaraknya jarak pendek. Nah, di yang pertama itu yang gue bahas dulu mungkin di sektor mesin ya, mesin, CVT, dan transmisi, mungkin itu dulu. Nah, yang di mesin pertama kali itu adalah tensioner. Nah, gue udah prediksi tensioner, dulu pernah gue bilang sekitar di 12.000 kilo itu tensioner sudah harus dicermati gitu. Rawan lah, rawan kena gitu. Entah itu pernya udah mulai agak lemah, entah itu pernya kadang bisa aja ya ada pernya yang udah putus mungkin malahan ya. Nah, ciri-cirinya yang kemarin gue sempat ya, NMAX gue ini tiba-tiba bunyi kasar di area mesin, terutama di kalau dicermati dari arah samping sebelah sini ya, samping sini itu bunyi berisik gitu. Nah, kita bisa menduga di situ tuh ada primary CVT. Mungkin kita berpikiran, oh itu roller yang berisik gitu, mungkin rollernya udah mulai kena gitu. Nah, terus bunyinya tuh ya mirip lah, tek tek tek, mungkin berisik dari biasanya gitu. Mungkin untuk perbandingan, mungkin teman-teman bisa bandingkan NMAX-nya dengan NMAX yang lain gitu. Dengerin bunyinya NMAX-nya, kecuali NMAX-nya yang masih fresh ya gitu. Nah, yang gua alami itu juga pertama itu bunyi berisik gitu. Terus setelah itu tenaganya gak kurang gitu. Di titik-titik tertentu, di RPM-RPM tertentu itu tenaganya kurang. Terus yang kedua itu terancam bunyi berat di bagian head ketika kita berakselerasi gitu. Walaupun sebenarnya bisa kita paksa gitu. Jadi bunyi berat gitu, tarikan berat lah. Nah, yang ketiga indikatornya adalah BBM gue terasa lebih boros. Karena gue sempat nyentuh di 29 km per liter. Gitu. Kasian bapaknya. Aduh, gak megang meter aja tadi. Wah, ternyata lewat sini rame sekarang. Jadi alternatif nih, daripada lewat Ciwastra macet. Tapi yang heran gue kenapa jalan ini gak pernah, belum diberes-beresin juga sih. Pemerintah, ini jalan kabupaten sih jatuhnya ini. Kok nggak pernah, nggak jadi perhatian gitu. Tuh, rame kan yang lihat sini jadi. Nyemplung ke sawah. Lucu aja jadi nyentuh. Nah, itu hal yang gue alamin kemarin pas mengetahui tensioner gue udah mulai lemah gitu. Terus kalau di gas itu kada bunyinya itu gitu, pas di gas itu bunyinya juga ikutan tambah kencang gitu. Ritmenya itu
jadi tambah lebih cepat juga gitu. Awalnya bunyinya tek 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 pas di idle ya. Nah pas di gas itu lebih cepat lagi terterterter gitu. Sampai bunyinya kayak gitu. Nah itu komponennya. Yang pertama itu adalah tensioner, yang kedua itu adalah bagian CVT. Nah di bagian CVT itu ada roller. Roller gue tuh udah peyang, bisa dilihat nih roller gue. Jadi ada 3 roller itu ya udah peyang. Gue nggak tahu sih posisi pastinya itu rollernya ada di sisi sebelah mananya ya. Karena ada dia roller tuh ada 6 gitu. Terbagi 3 itu untuk akselerasi awal ya. Terus ada yang untuk RPM atas gitu. Nah, saya ingat gue seperti itu gitu. Tapi gue lupa posisinya, yang kayaknya sih yang peyang ini tuh di RPM bawah ya, roller untuk RPM bawah. Karena ya gue pakai harian dan di jalanan macet stop and go kan. Nah jadi prediksi gue roller yang kena ini, yang 3 yang peyang ini itu ada di roller akselerasi. Nah roller ini juga dampaknya itu yang paling berasa adalah geter. Geter pas kita berakselerasi gitu. Terus dampaknya lagi yaitu bunyi berisik di bagian CVT-nya, terutama kalau roller itu ada di bagian primary kan. Nah, berarti di bagian area-area primary itu lebih berisik gitu. Nah, itu roller itu kemarin langsung juga gue ganti rollernya. Kebetulan partnya ini gue udah stok ya sebelumnya, jadi begitu gue tahu gue siasatinnya itu nabung part gitu. Jadi biar suatu waktu ketika gue butuh partnya itu udah ada, tinggal dipasang. Jadi gue nggak keluar duit banyak lagi gitu. Ini tipsnya teman-teman bisa pakai gitu. Jadi yang belum saatnya ganti, mulailah nabung part roller gitu atau tensioner gitu. Beberapa waktu lalu waktu giveaway pertama gue juga gue giveaway tensioner gitu. Nah tujuannya apa? Ketika nanti teman-teman butuh tensioner, tensioner itu bisa teman pakai langsung. Jadi tanpa harus ya keluar uang lagi lah gitu. Terus berikutnya itu adalah karet slider namanya. Itu di bagian primary juga. Itu karet itu yang nahan si bagian apa ya namanya itu ya. Bagiannya ini nih, bentuknya seperti ini. Di area primary CVT itu. Nah, dia kerjanya juga lumayan berat. Dan itu area panas kan, karet ya. Jadi lama-lama dia bisa keras gitu, lebih keras. Dan lebih aus, longgar lah gitu. Nah, gue berasumsi ya udah itu hanya aja deh sekalian biar gue dapet nyamannya juga gitu. Nah itu di area bagian mesin ya, ada mesin dan CVT, jadi ada 3 komponen. Nah setelah gue ganti tuh 3-3 komponen itu tadi, dan ternyata motor gue masih bermasalah dalam hal bunyi-bunyi. Nah gue agak khawatir gitu. Akhirnya gue konsultasi lah ke bengkel dekat kantor gue. Kebetulan ada bengkel resmi Quick gitu lah, Quick service dari Yamaha gitu. Jadi setelah dia analisa, dia bilang, "Pak, ini kemungkinan kena rocker arm gitu. Lahar dari rocker armnya kena gitu. Mulai kena." Dia bilang enggak kena sih, mulai kena gitu. Nah, dalam perjalanannya juga sebenarnya gue udah khawatir. Ini tensioner udah gue ganti. Terus
Lagi ada perbaikan jalan. Oh, ini pelebaran nih. Nah, jadi gue, wah ini pas, wah lumayan juga nih bakalan kenanya, karena buka headnya kan, headnya akan dibuka. Terus abis itu gue coba cari tahu, gue tanya-tanya berapa kira-kira estimasi untuk biayanya. Kalau rocker Aram itu bagian atas tuh harganya sedikit lebih mahal katanya. Kisaran harganya sekitar 468 apa 438, 400-an sekian, 450-an lebih lah. Terus untuk yang satunya lagi, rocker Aram bagian bawahnya itu harganya lebih murah, 168.000 sih kalau nggak salah. Jadi dua item itu aja udah sekitar 600 gitu, ya kan? Nah, itu harus ganti. Bisa dilihat nih, nih rollernya yang mulai oblak gitu, ciri-cirinya ya. Roller rocker Aram. Nah, bisa dilihat tuh. Tuh, rollernya itu goyang. Nah, itu yang menyebabkan bunyi berisik. Jadi diputuskan untuk diganti. Ya, diganti bukan hanya satu tapi dua-duanya, karena indikasi yang satu lagi udah mulai rusak juga. Jadi daripada nanti bongkar lagi, jadi diputusin ya udah ganti aja dua-duanya. Istilahnya kalau kata orang pelatuk ya, gitu. Nah, ya kan bisa dilihat rollernya itu dua-duanya udah goyang gitu, kiri kanan, itu yang bikin berisik gitu. Terus berikutnya yang ya gara-gara penggantian rocker Aram tadi, packing head juga bagian atas itu juga diganti. Terus kalian juga packing head bawahnya juga diganti biar kompresi mesinnya terjaga sih, itu sih intinya. Nah, itu di sektor mesin yang kemarin gua kena. Jadi kira-kira daftarnya ya, habis gua kemarin pas servis itu sekitar 800 ribuan lah. Ya sedikit gua kasih tips untuk mekaniknya juga, karena mekaniknya pas, nggak apa-apa. Terus tensioner ganti, roller sama slider, ya habisnya lumayan sih kalau di total-total ya, sekitar sejutaan gitu. Belum, itu belum termasuk oli. Oli ya bebas lah. Kemarin gua karena pakai olinya Motul ya, Motul Power LE yang 5W40, jadi ya sudahlah. Jadi jajan si Max ini bulan ini lumayan gede. Tahu aja motor ini mau THR-an, dia sekalian minta THR juga. Aduh. Tapi ya dia mati aja lah. Secara dia udah hampir 3 tahun ya bersama gue. Begitu pengorbanan dia, dan dia minta THR, ya wajar lah. Anggap aja dia juga sebagai pegawai gue yang mengantar gue kemana-mana. Nah, itu di area mesin ya. Nah, untuk area-area yang lain seperti kaki-kaki yang gue lihat ya, itu shock depan sebelah kanan gue, sebelah yang bagian cakram, itu udah mulai rembes.
katanya sih itu sealnya. Nah nanti akan gue ganti juga nanti, tapi belum sekarang. Gue lihat dulu nanti prediksi sampai kapan. Terus mana lagi ya kira-kira? Oh ya, nanti review oli modul nanti itu akan gue vlog terpisah. Oke, mungkin sekian dulu vlog singkat kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih, selamat malam. Dadah.